bersyukur. Sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattah ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru berkatilah dan rahmatilah penyempurnaan kami ini. Kurniakanlah kami kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk mendengar taklimat tentang stem. Nah, stem ini bukan stem yang kita pusuh satu. Jadi kebidangnya Ustaz Puan Zahana, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran Kaunselor dan guru-guru subjek yang berada di belakang. Sudah sama-sama kita mendengar taklimat pada hari ini. STEM itu adalah Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ini terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, yang mana negara kita Malaysia ingin melahirkan generasi yang mempunyai kemahiran yang tinggi, selaras dengan dasar kita iaitu industri 4.0. Daripada zero to hero. Nanti Puan Selasih akan terangkan lebih detail. Saya cuma berterus sahaja untuk pengenalan tentang STEM. Dan STEM ini amat digalakkan tambahan awak sekarang tingkatan 3. So pada 21 Mac 2022 nanti awak akan melangkah ke tingkatan 4. Sedar ke tak sedar? Jadi bila awak melangkah ke tingkatan 4, kita akan letakkan awak mengikut kemampuan masing-masing. Terutamanya bila kita streaming anak-anak, kita akan tengok dulu dua subjek utama untuk STEM ini, iaitu matematik dan sains. Itu dua subjek penting kalau nak pergi ke aliran sains, matematik dan sains. Jadi walaupun awak baru berada di tingkatan 3 dan akan melangkah ke tingkatan 4, tetapi 2023 tahun depan awak adalah calon SPM Semaja untuk tahun 2023. Sedar ke tak sedar? Jadi pemilihan subjek itu sangat penting. Dan bila awak nak pilih subjek, sudah semestinya ikut kemampuan diri awak. Dan bila awak pilih subjek itu, pastikan awak pilih cikgu yang letak berdasarkan kemampuan. Bila kita dah letak awak di kelas sains, contohnya, awak belajarlah di situ. Ini kelas sains kita murid 14 orang, 16 orang. Kalau hujung-hujung sampai 40 orang. Jadi kita nak melahirkan murid-murid semaja yang mempunyai daya pertahanan. Mungkin satu hari nanti awak boleh jadi saintis, awak boleh mereka cipta sesuatu produk baru yang mana boleh memudahkan hidup orang lain. Cikgu tak nak awak pandai main PUBG je. Tahu tak ni? Tak tahu bagus, tak tahu. Yalah tu ha. Jadi bila kita dah letakkan awak 4 amanah ke 4 bestari ke contoh. Ini adalah kelas yang kita katakan menawarkan STEM. Dan kita ada satu lagi kelas iaitu 4 inovatif produksi reka tanda. Mulai tahun lepas, yang mana murid-murid tingkatan 5 2022 ini adalah murid-murid yang kita pilih untuk masuk kelas 4 inovatif. Kerana bila dah tukar kepada produksi reka tanda, perlukan kepada murid-murid yang mempunyai kebolehan terutamanya dalam bidang sains komputer. Kerana ada program ni yang nak menghasilkan sesuatu produk. So saya nak ingatkan anak-anak,
Pasal awak daripada tingkatan 1, saya dah kenal muka. Ya, alhamdulillah bila naik tingkatan 3, yang bermasalah pun dah matang, dah menjadi semakin baik. Adalah keazaman awak untuk awak belajar dan berjaya. Tidak ada benda yang mudah dalam dunia ini. Seperti kata pepatah, yang bulat tak akan datang berkulit, yang pipih tak akan datang melayang. Jadi awak belajar. Apa sebab awak tak nak benda susah? Awak nak benda senang. Jadi persekitaran buka ini sentiasa berubah-ubah. Contohnya, itu sebab kita terkata zaman sekarang zaman buka. Contohnya hari itu kita bersekolah tahun lepas sampai bulan 3. Ya, tiba-tiba kes COVID-19 melonjak naik. So kita pun PKP. Awak pun belajarlah secara PDPR online di rumah. Yang betul-betul belajar, dia belajar betul-betul. Yang tak betul-betul, dia hadir, dia online, tapi dia entah ke mana tidur. Jadi dia tak dapat apa-apa. So untuk sekarang pun, kita pun tidak pasti apa yang akan berlaku. Supaya awak, ya, bila kami tempatkan di kata empat nanti, ya, memang sesuai dengan kemampuan diri awak. Okey, kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua, apa yang kamu nampak? Kita nampak robot, eh? Okey, so sebelum itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang berusaha, Puan Pengetua Semaja, iaitu Puan Cik Normalis binti Alias, dan yang dihormati Puan Zahana binti Hamzah selaku penolong kanan pentadbiran, guru-guru kanan mata pelajaran yang dikasihi, kaunselor Nur Semaja dan juga guru-guru mata pelajaran yang berada di belakang sana, eh. Okay, so hari ini kita akan mendengar sebenarnya ataupun cikgu akan memberi pendedahan serba sedikit berkenaan dengan STEM. Okey. So sebenarnya apa itu STEM? Okay, siapa yang tahu apa itu STEM? Okey, so tak apa, kita tak nak cakap pasal tu lagi, ya, ataupun kita tak nak tanya kepada sesiapa lagi. Kita akan ada sesi untuk quiz nanti, ya, okey. So bersedia, dengar betul-betul apa yang akan cikgu cakap, okey. Dan dengar juga betul-betul apa yang akan ketua panitia selepas ini beri pendedahan tentang subjek masing-masing, okey. Jadi, cikgu minta kamu semua boleh dengar sebab, okey, hari ini adalah merupakan hari pertama selepas peperiksaan akhir tahun berakhir untuk sesetengah kelas, betul? Okey, so bermaksud kira macam kamu dah sangat lega, kan? Okey, dan 2 bulan sahaja lagi kamu akan melangkau satu lagi tingkatan, okey, tingkatan baru iaitu tingkatan 4. Okey, dan pada masa tersebut kamu semua akan meneruskan satu perjuangan, okey, 2 tahun sebelum menghadapi satu peperiksaan yang sangat penting yang bakal menentukan hala tuju hidup kamu ke mana. Okey. Jadi sebelum itu amat penting untuk kamu tahu, kalau sebelum ini mungkin kamu tak minat, okey, biologi, tak minat langsung sebab tak nak study, okey. Manalah tahu. Okay, dengan keputusan yang kamu ada yang melayakkan diri kamu untuk masuk ke kelas amanah, okey. Jadi kamu akan rasa macam, wah, sebenarnya biologi itu sangat-sangat menarik. Sebenarnya kimia sangat-sangat menarik. Sebenarnya PRP sangat-sangat menarik. So, okay, dengar dulu apa yang akan diberitahu oleh guru-guru, eh. Okay, so hari ini kita akan melihat kepada pemilihan package STEM, okay. Di mana program ini sebenarnya anjuran daripada Bidang Sains Matematik dan Vocational dan juga unit bimbingan dan counseling. Okey, seterusnya, okay, kita pergi kepada jawatan kuasa STEM. Okay, ini sekali lalu sajalah. Okay, di mana, okay, saya iaitu Wan Sarasa Ismail, GKMP Sains Matematik adalah merupakan penyelaran 1 dan juga GKMP Teknik Vocational Puan Minah, okay, yang bertudung pink, okay, adalah merupakan penyelaran 2. Okay, dan selepas ini
kamu akan berkenalan juga dengan ketua-ketua panitia, okay, yang mana akan menerangkan serba sedikit berkenaan dengan subjek masing-masing, iaitu Puan Rosina, biologi, Puan Syakilah, fizik, Puan Faizah Mansur, kimia, Puan Amnah, matematik tambahan, Puan Ratna, BRT dan juga Puan Fatanah, sains komputer. Tapi sebenarnya daripada kita ada seorang lagi sebenarnya, okay, iaitu Puan Azlina Hamid yang untuk sains sukan, eh, okay. Jadi sebenarnya ada dua orang yang akan meninggalkan kita sebab, okay, mereka dah dapat berpindah, okay. Tapi mereka tetap ada sehingga berakhir sesi ini, eh, okay. Jadi iaitu Puan Amnah matematik tambahan dan juga Puan Fatanah sains komputer yang akan berpindah ke kampung halaman masing-masing. Okay, seterusnya. Okey, apabila kita bercerita tentang STEM, okey, STEM apa itu STEM? STEM adalah sains, disingkatkan untuk sains, teknologi, engineering dan juga mathematics. Okey, dan juga mathematics, ya. Okey, empat perkara. Bila kita sebut STEM bermaksud empat perkara, okey, dalam satu perkataan empat perkara. Okey, so apabila kita sebut, kita selalu dengarkan STEM, STEM, STEM. Tapi sebenarnya STEM ni nak cerita pasal apa? STEM ni dia boleh jadi tiga perkara. Sebenarnya STEM sebagai bidang, STEM sebagai package dan STEM sebagai pendekatan. Okey, so kalau sebagai bidang bermaksud bidang yang terdiri daripada sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Okey, bagi sebagai package, kita tengok sebagai pendekatan dulu, ya. Okay, bagi pendekatan ialah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM. Dan hari ini yang cikgu akan beritahu ialah berkenaan dengan package, okay, iaitu laluan pembelajaran yang menawarkan package mata pelajaran elective STEM. Seterusnya. Okey, so sebenarnya, okey, kumpulan mata pelajaran elective STEM di Semaja dan di mana-mana sekolah pun sebenarnya kita ada empat bidang. Okey, tetapi untuk STEM ni, okay, kita tidak ikut bidang tu. Okey, kita ikut kepada kumpulan mata pelajaran elective STEM, okey, iaitu yang pertama sains tulen dan matematik tambahan. Yang kedua, sains gunaan dan teknologi. Yang ketiga, mata pelajaran vocational. Kenapa cikgu slow? Sebab okay, mungkin kamu semua boleh tulis kod-kod lah. Ada soalan akan keluar, okay, dalam kuis nanti, ya. Kuis nanti kita ada hadiah tau. Jadi tulislah. Manalah tahu kod keluar soalan ni, okay. Cikgu tak kata keluar lah, okay, manalah tahu. Dan okay, kumpulan yang terakhir ialah pendidikan vocational menengah atas ataupun PVMA. Di sekolah kita, okay, kita hanya ada yang tiga ni, iaitu sains tulen dan matematik tambahan, sains gunaan dan teknologi, serta mata pelajaran vocational iaitu produksi reta tanda. Yang keempat tu kita tak ada di sekolah ni. Okey, so seterusnya, sebenarnya bila kamu masuk ke tingkatan 4, okay, kita ada tiga jenis mata pelajaran. Okay, yang pertama ialah mata pelajaran keras. Lepas tu wajib, lepas tu elektif. Okay, sebenarnya keras akan diambil oleh semua murid di sini. Lepas tu wajib pun sama, iaitu PJK. Okay, dan yang ketiga, elektif inilah yang sebenarnya kita nak terangkan. Sebab sekarang ni kita nak menerangkan berkenaan dengan STEM. Okay, so elektif, okay, kita ada untuk sains tulen dan matematik tambahan. Okay, kita ada subjek fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Okay, untuk sains gunaan dan teknologi, kita ada dua subjek yang ditawarkan di sekolah ini, iaitu sains komputer dan sains sukan. Okay, dan untuk vocational pula, kumpulan mata pelajaran vocational sebenarnya ada banyak di situ, tapi tak ada di sekolah kita. Okay, yang kita ada hanya satu sahaja, iaitu yang cikgu dah letakkan tanda biru di situ. Hanya ada produksi reta tanda sahaja di sekolah kita. Okay, so kita ada tingkat tempat, kita ada 13 kelas dan 3 kelas adalah kelas-kelas STEM. Okay, so selepas ini kita akan tengok apakah kelas-kelas tersebut. Okay, so electric package STEM. Okay, kita ada A, B, C1,
2. Okey. Dan kalau sebelum ni, kamu sentiasa ditanya ataupun kalau kami yang dulu-dululah. Okey, awak kelas apa? Saya kelas saya tulis. Okey. Lepas tu kelas apa? Saya kelas sastra. Okey. So sekarang ni dia tidak berlaku begitu. Okey, apabila kita sebut dia ada package stand dan bukan stand. Okey, kalau stand kita ada 3 kelas di sekolah ini. Okey, so 3 kelas iaitu A, B dan C2, yang mana kelas A kelas yang mengambil elective package stand A adalah yang mengambil semua mata pelajaran sains kulit, iaitu fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Okey. Manakala bagi package stand B, okey, murid-murid akan mengambil mana-mana 2 mata pelajaran sains kulit dan matematik tambahan, okey, dan atau sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran elektif sains gunaan dan teknologi atau mata pelajaran bukan elektif STEM. Selepas ini cikgu akan beritahu yang di sekolah kita ada subjek apa, eh. Okey. Dan C1 mengambil sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran elektif STEM sains gunaan dan teknologi. C2 pula mengambil mana-mana 1 mata pelajaran vocational atau MPV atau pendidikan vocational menengah atas VVMA. Okey, hala 7 stand A. Okey, sebenarnya akan diterangkan lebih lanjut, okey, oleh guru-guru panitia dan juga kaunselor yang akan bercerita berkenaan dengan kerjaya, okey, yang kamu boleh capai ataupun boleh dapat sekiranya, okey, stand kamu mengambil stand A, eh. Okey, kalau stand A bermaksud awak ambil fizik, kimia, bio dan juga matematik tambahan, okey, kamu boleh, okey, sama ada menyambung pelajaran dalam program asasi sains, matrikulasi, tingkatan 6 juga, ya. Okey. Dan laluan kerjaya adalah dalam bidang sains, perubatan dan kesihatan, kejuruteraan, bioteknologi dan lain-lain. Okey, yang ini akan diterangkan lebih lanjut oleh guru-guru selepas ini. Okey, hal tujuh stand B, okay, ialah menyambung pelajaran pada peringkat tertiary. Tertiary itu bermaksud selepas sekolah menengah ni, okay, kamu ke mana? Kita lanjutkan pelajaran ke mana? Okey. Laluan kerjaya adalah yang tertiary tadi sama ada boleh mengambil diploma, ijazah dan sebagainya lah. Okey, laluan kerjaya adalah kejuruteraan, sains komputer, reka bentuk, teknologi perubatan, perakaunan dan lain-lain. Okey. Dan untuk stand C, okay, kamu boleh menyambung pelajaran pada peringkat sijil dan diploma di universiti awam. Sebenarnya kalau tak universiti awam, kalau banyak duit di universiti swasta pun ada, okay, kualiti swasta pun ada, okay. Kalau banyak duit, okay, kalau tak banyak duit, belajar jadi. Okay, so universiti awam, politeknik, college community dan institusi kemahiran, okay. Dan kerjaya adalah menjurus kepada laluan kerjaya dalam bidang perniagaan, reka bentuk fashion, okay, bergantung kepada apa subjek yang awak ambil lah. Untuk di sekolah ini kita cuma ada produksi reka tanda sahaja, okay. Hospitality, reka bentuk media dan juga lain-lain. Okay, so ini package stand yang ditawarkan di Semaja, okay, ditawarkan di Semaja. Seperti yang cikgu cakap, ada berapa kelas yang kita tawarkan stand? Okey, 3 kelas, eh. Okey, 3 kelas, iaitu kelas yang pertama ialah kelas 4 amanah. Okey, yang mana subjek teras, okey, ada BNDI, Matematik Sejarah Pendidikan Islam, okey, yang itu memang semua memang tak dapat tidak, memang kena belajar, okey. Sebenarnya bila awak masuk ke kelas ni, awak akan mendapati kalau selama ni matematik adalah merupakan satu subjek yang sukar, bila masuk kelas ni, matematik tu sebenarnya subjek yang paling mudah. Okey. Matematik tu subjek yang paling mudah sebenarnya. Paling mudah. Dah ada yang gelap. Okay, matematik tu mudah. Mathematics is fun. Okay. Sebab cikgu matematik. Okay, kena cakap macam tu lah. Okay. Tapi sebenarnya memang matematik tu mudah. Okay, yang penting kamu faham asas, buat latihan, insyaAllah boleh berjaya. Okay, kemudian subjek wajib PJK. Yang ini memang semua suka. Okay. Ini memang semua suka ni. Okay, dan elektif, okay, adalah ni fizik, kimia, bio, matematik tambahan. Yang ini ialah elektif stand A. Okay. Selepas itu, 4 destari pula. Teras sama, wajib pun sama. Okay.
Kalau wajib kita tak letak PJJ, nanti kadang ada yang depression sebab tak dapat nak melompat kat padang. Okey, jadi kita harap sangat dengan ada PJJ ni kamu seimbang eh. Okey, belajar-belajar, lepas tu ke padang, ke padang lompat-lompat, okey. Jangan lompat dalam kelas je. Okey, dan elektif. Okey, kita ada untuk 4 lestari hanya 2 subjek sains tulis iaitu fizik kimia, bio kita tak tawarkan. Okey, untuk di kelas lestari dan kita memang ada matematik tambahan lah. Dan lepas itu kita ada juga elektif sains gunaan ya, iaitu sains komputer. So siapa yang rasa-rasa nak jadi programmer, okay, nak masuk bidang sains komputer, inilah okay, dia punya subjeknya. Tapi tapi cikgu terang selepas ni bukan senang-senang. Cikgu saya nak lestari, okay, cikgu saya nak jadi ni, saya nak kena ambil A, okay, bukan senang-senang macam tu lah. Kita ada juga kriteria pilihannya. Okay, seterusnya inovatif. Okey, kelas ini pada awalnya yang masa tahun ni ramai yang kata tak nak lah Pak Inovatif, tak nak macam Pak Inovatif kan. Okey, sebenarnya kelas ini adalah satu kelas yang depan 1 2 3 kelas ketiga ya, ataupun kelas yang keempat, okay, yang mana subjek produksi rakitan ini sangat menarik. Okey, sebab kamu akan buat kerja banyak di bengkel, okay, yeah, hands on, dan akan diterangkan oleh guru PRT nantilah. Okay, so yang lain teras wajib semuanya sama saja. Dan tambah lagi satu pendidikan seni visual lah, yang mana dia bukan merupakan subjek STEM tetapi ada untuk kelas ini ya. Okay, so sekarang ni cikgu nak bercerita berkenaan dengan kriteria pemilihan. Kamu bila tadi dah dengar, ada kemungkinan ada yang ingat, ada yang kata dah buat apa nak masuk STEM ni. Okay, tapi kepada yang berminat, kita masih ada lagi kriteria pemilihan. Okay, iaitu bukan senang-senang eh, okay, untuk kamu nak masuk, sebab subjek-subjek yang ditawarkan itu, okay, maknanya kamu kena pulun lah betul-betul kan, tahu lah dapat cemerlang. Okay, so dia daripada apa yang akan dinilai adalah daripada 4 aspek. Okay, yang mula-mula ialah data peperiksaan, di mana kita akan melihat kepada peperiksaan akhir tahun tingkatan 3 yang inilah yang kamu baru lepas duduk ni. Baru lepas, okay, semalam kemarin, okay, dan mata pelajaran utama yang kita akan lihat ialah matematik, sains komputer dan RBT lah. Okay, selepas itu data PBD. Okay, kalau lah kata ini kan baru lepas PDPR, cikgu sebab PDPR hari tu, okay, saya tak masuk sebab saya kena tolong mak saya, lepas tu banjir pula, okay, takpelah. Kalau katalah tak mungkin tak dapat cemerlang di situ, kita akan tengok juga data PBD. Okay, data PBD. PBD ni apa? PBD ni apa? Pentaksiran bilik darjah. Okay, maknanya cikgu menilai kamu dalam kelas. Okay, mungkin dalam kelas bersemuka, mungkin dalam kelas PDPR. Okay, sebab kamu adalah satu batch yang sangat banyak menjalankan PDP, okay, di rumah ke. Okay, di mana TP ataupun tahap penguasaan, kita nak minima TP 4 bagi mata pelajaran Sains dan Matematik, RBT atau ASK tingkatan 3 2021. Okay, selain daripada itu, kita juga akan nilai data psikometrik. Sebenarnya yang ini kaunselor tahulah. Apabila kamu dah buat ujian psikometrik, kaunselor dia akan proses, dia akan tengok, oh sebenarnya daripada ujian psikometrik yang telah kamu jalankan, sebenarnya kalau dia kita dapati, okey, kamu ni sebenarnya dia minat pada sains. Dia boleh tahu daripada jawapan yang kamu buat tu. Okey, ataupun oh sebenarnya dia dapat cemerlang tapi macam dia tak minat sains, dia minat kepada subjek-subjek yang lain. Macam itulah. Okey, dan pertimbangan profesional. Okey, so yang mana perbincangan pentadbir dan guru melalui jawatan kuasa pemilihan murid tingkatan 4. Okey, iaitu aspek yang dinilai ialah keupayaan murid. Mungkin okey, bila penyelaras dia cek, lepas tu dia tanya pada guru mata pelajaran mungkin matematik, eh, sebenarnya murid ni dia dapat rendah, tapi kan macam dia ni macam sebenarnya dia boleh dapat tinggi, tengok PBD macam okey, tengok peperiksaan tu macam tak okey, okay? So macam mana? So guru mata pelajaran akan cakap lah, okay, budak ni macam mana, dia buat kerja tak, okay, dia adalah seorang yang sangat berusaha tidak, dan sebagainya, eh?
Okey, dan kemudian persetujuan waris. Awak nak sangat masuk sains. Nak sangat. Tiba-tiba mak ayah kata, tak payahlah. Sebab apa je doktor? Okey, sebab apa je doktor? Itu tu mak ayah yang kata macam tu. Okey, contohnya macam tu lah. Dan jantina, okey. So jantina pun penting juga kan. Okey, so kriteria ni semua adalah kita akan pilih berdasarkan kepada empat ni, eh. Okey. Dan terima kasih. Okey. So selepas ini kita saya serahkan dulu kepada nak menguasai kertas lah, eh. Okay, saya serahkan dulu kepada kita MC kita kaunselor Cik Hayati. Satu, okay, yang berusaha Wan Cik Domalis, Binti Alias, Ketua SM Cik Abdul Jalil. Berusaha Wan Zahana Binti Haftah, Cik Penyalan, okay, Cikgu dan kawan baik Cikgu itu Puan Safiza lah yang akan mengajar subjek sains komputer. Okay, untuk kelayakan asas sains komputer ini pada pandangan Cikgu lah. Okay, selebihnya seperti yang GKMP Sains Matematik dah terangkan sebentar tadi. Cikgu harap awak jelaslah dengan macam mana nak masuk elektif B, okay, sains komputer yang ada subjek sains komputer ni. Okay, next. Okay, kenapa bidang pengkomputeran ni penting sekarang? Okay, jadi kalau lihat ini adalah carta yang Cikgu ambil, okay, sebagai rujukan. Okay, kita sekarang berada pada fasa keempat, okay, yang mana semua benda nakkan secara wireless, okay, secara online semua. Okay, jadi itu adalah pengenalan dan kenapa kita mesti belajar sains komputer. Okay, seterusnya yang ni pula adalah apa yang akan belajar pada tingkatan 4 nanti. Okey, ada 3 bidang utama ataupun 3 topik utamalah. Okey, ada 3 saja topik, iaitu yang pertama pengaturcaraan, yang kedua pembinaan pengkalan data, dan yang ketiga interaksi manusia dan komputer. Okey, nampak tajuk macam pelik kan? Nanti awak akan tengok kat mana hasilnya apabila kita belajar 3 topik yang ini. Okey, next adalah bidang ataupun topik yang kita akan belajar semasa tingkatan 4. Okey, kita ada pengkomputeran, ada sedikit lagi lanjutan pengkalan data, dan yang terakhir pengaturcaraan berasaskan web. Okey, jadi semua tu memang pasal komputer. Okey, jadi akhirnya apabila kita belajar ke semua-semua tu, di mana kita guna? Okey, contoh yang pertama, yang ni, mesin ni kan. Cikgu pasti semua orang kenal. Kat sekolah kita ada. Okey, kat mana dia guna ni? Perasan tak setiap kali kita nak laksanakan ataupun kita nak masukkan duit, nak pilih air, nak pilih makanan, roti yang ada dalam mesin tu kan? Dia ada satu per satu step dia. Okey, jadi ini adalah hasil daripada gabungan teknologi dan juga pengaturcaraan. Okey, yang kedua pula pengkalan data. Okey, so kalau sebut pengkalan data, database, macam-macam database yang kita dah bina hari ini dan guna. Contoh yang ini adalah pengkalan data murid. Okey, semua data murid-murid di Malaysia disimpan dekat sini. Contoh kan. Jadi banyaklah. Okey, besar sangat pengkalan data yang dihasilkan. Okey, next. Saya ini juga adalah pengaturcaraan berasaskan web. Okey, jadi cikgu pasti ada murid-murid pernah menggunakan Google Classroom ataupun melihatlah. Okey, so Google Classroom ini adalah contoh pengaturcaraan berasaskan web. Okey, so kita klik masuk ke bahagian ataupun page yang kita nak guna kan. Okey, next pula ialah ini adalah interaksi manusia dan komputer. Okey, so bila dah banyak-banyak sangat kita belajar sampai kita boleh menyuruh ataupun kita buat robot, eh? Kita hasilkan robot dan robot itu kita programkan dapat meniru apa yang manusia boleh laksanakan dalam kehidupan seharian. Okeylah, itu saja untuk subjek sains komputer. Yang berminat, okay, teruskan masuk kelas next tadi. Nanti awak akan jumpa dengan cikgu-cikgu sains komputer. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis yang dihormati barisan pentadbir, guru-guru dan murid-murid sekalian. Okey, untuk produksi reka tanda yang kita kenali sebagai PRT,
satu-satunya subjek vokasional di sekolah menengah harian biasa. Okey, apa tu produksi? Kalau bahasa Inggeris panggil production. Bahasa buku ilmiah panggil produksi. Bahasa kampung kita panggil apa? Bengkel. Okey, dah lebih kurang macam itulah. Tempat mengeluarkan sesuatu perkhidmatan ataupun barang. Okey, di sini produksi reka tanda lebih kepada penghasilan produk pengiklanan. Okey, kalau zaman dulu awak tengok banner-banner ataupun kain rentang, kita tengok dihasilkan secara manual, melukis tangan di atas kain putih. Itu adalah teknologi lama. Okey, kemudian kita paparkan pada skrin, kita tekan. Itu teknologi yang kedua. Kemudian bertukar kepada teknologi baru, direct design dari komputer ke printing. Itu contoh produksi reka tanda. Okey, produksi reka tanda ni dia melahirkan murid yang kreatif dan inovatif dalam mereka bentuk grafik mesti menggunakan komputer. Okey, mesti menggunakan komputer. Walau bagaimanapun, langkah awal ialah sketches. Okey, apa tu sketches? Lakaran. Apa saja dalam kehidupan kita, kita ada sketches, plan. Okey, kalau drawing kita panggil dia sketches. Tapi kalau dalam kehidupan kita panggil dia plan. Okey? Kemudian penghasilan dia, produk dia lah semua sahaja barang ataupun produk yang berkaitan dengan pengiklanan. Okey, dalam PRT ni ada 9 modul ataupun tugasan yang perlu awak selesaikan sepanjang 2 tahun pembelajaran di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, asas pembelajaran pertama, awak mestilah seorang yang kreatif dan mahir. Okey, dalam mereka bentuk logo. Tak kiralah apa saja logo yang diberi mengikut tema, first step awak kena ada sketches. Okey, daripada sketches tu awak akan buat pemindahan TMK menggunakan teknologi maklumat berkomputer. Kemudian kita akan mula mereka bentuk berkomputer dan menghasilkan pelbagai bahan grafik seperti muka depan majalah, okey, isi kandungan majalah, reka bentuk dia. Kemudian awak akan belajar macam mana nak buat pamphlet, banner dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, proses daripada yang kedua dan yang sehingga ke sembilan, penggunaan komputer sepenuhnya. Okey. Kemudian yang ketiga, papan tanda akrilik. Kalau cikgu terangkan kat sini pun awak tak tahu apa bentuk akrilik. Tapi insyaAllah bila awak masuk dalam kelas PRT nanti, awak akan mengenal produk-produk ni. Tetapi setiap penghasilan daripada nombor 1 sehingga nombor 9, penggunaan hasil kerjanya adalah menggunakan komputer dan menggunakan mesin-mesin berteknologi. Okey, apa awak nak jadi kalau awak masuk kelas PRT ni? Okey, jika awak dapat keputusan yang bagus, awak boleh melanjutkan pelajaran di universiti tempatan, terutamanya di UiTM dalam bidang apa? Art and Design. Ataupun awak boleh sambung pelajaran dalam bidang architecture. Ada yang pelajar kita dapat 8A daripada kelas PRT dulu, kita panggil dia SRT, dan menjadi seorang arkitek dan pergi overseas pun. Jadi jangan anggap kelas MPV ni kelas pelajar belakang. Okey, ingat, sebab bila awak ada akademik, awak tambah dengan kemahiran, awak ada lebih kelebihan daripada pelajar biasa. Okey, kemudian okey, kelebihan pelajar PRT ni awak akan dapat dua cijil. Cijil SPM, semua murid yang ambil SPM akan dapat cijil SPM. Kemudian awak akan diberi lagi cijil MPV daripada lembaga perbiasaan. Jadi awak ada kelebihan. Jadi kalau awak nak sambung ke pusat pembelajaran yang seterusnya, awak ada dua cijil jadi ekstra daripada pelajar biasa. Jadi awak ada peluang yang cerah. Kemudian awak cedik IT dan juga cedik komputer. Kenapa cikgu kata kena cedik IT? Sebelum awak buat design, awak kena tahu menggunakan komputer. Jangan nak on komputer, cikgu nak on kat mana. Okey, file open ke file apa? Tanya cikgu file apa. Okey, save file. Saya dah save dah, aku tak tahu save kat mana. Kan jenuh cikgu nak cari. Suka hati je save. Okey, kat sini ada pelajar yang ambil sains komputer kan, masa form 1, form 2, form 3.
So saya mengalu-alukan kehadiran awak dalam kelas saya. Jadi cikgu takkan mulalah macam mana nak open file, save as semua tu, sebab awak dah ada asas komputer. Sebab dalam kelas ni kita belajar grafik, bukan kita belajar komputer. Faham tak? Kemudian kelebihan dia, awak belajar program grafik. Okey, program grafik ni software dia ialah Adobe Illustrator dan juga Photoshop. Kalau Illustrator tu lebih kepada awak mencipta sesuatu, design dan menjadi dia dalam bentuk outline. Okey, tapi kalau dalam Photoshop, Cikgu Ratna tukar jadi Siti Nurhaliza. Macam tu. Kan? So kita akan belajar di situ dalam kelas ni. Okey, kelebihan yang seterusnya apa? PRT Cikgu Ratna yang ajar. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. GKMP, guru-guru dan murid-murid yang dikasih sekalian. Okey, kita beralih kepada science student subjek biology, di mana bermulanya KSSM biology pada tahun ini merupakan tahun ketiga, ya, 2022. So murid 2021 adalah tahun kedua. Okey, aku maklumat KSSM biology. Kita pergi sekitar ya. Okey, maklumat yang pertama, memberikan pengalaman pembelajaran di dalam proses memahami konsep biologi. Okey, konsep biologi bermula dengan sel dan untuk membangunkan kemahiran. Kemahiran yang diperlukan di sini adalah kemahiran proses sains, memerhati, mengelas, seperti yang kita belajar dalam eksperimen, ya, menjalankan eksperimen, strategi dan pengaplikasian biologi dengan sikap dan nilai saintifik. Okey. So, okey, yang kedua, maklumat biologi memastikan murid memahami kesan perkembangan sains dan teknologi dalam masyarakat. Jadi apa yang kita belajar di sekolah, apa yang kita belajar di college atau universiti, bagaimana dia digunakan dalam kehidupan seharian. Okay. Yang ketiga, memastikan murid boleh berkomunikasi dan membuat keputusan berdasarkan bukti saintifik. Maksudnya apa? Boleh menyelesaikan masalah, ya, yeah, berdasarkan apa? Penyelidikan yang dijalankan. Penyelidikan dijalankan untuk menggunakan penyiasatan saintifik. Bukan apa, sembrono, ya. Okay, yang keempat, menjadikan murid sebagai pelajar sepanjang hayat, ya, yeah. Dan apa, dalam menyediakan mereka untuk meneruskan pendidikan lanjutan dan apa, kerjaya dalam bidang STEM. Jadi walaupun kita dah apa, dah habis belajar, mempunyai kerjaya, kita masih lagi untuk belajar, ya, untuk menambah ilmu, untuk meningkatkan apa, pengetahuan lagi. Itu penting apa, pendidikan lanjutan, ya. Okey, seterusnya, bila cakap pasal biologi, biologi ni apa sebenarnya? Okey, dari perkataan Yunani, ya, bio tu asalnya daripada Yunani, bios, ya, maksudnya benda hidup. And then logi itu datangnya daripada perkataan logos, kajian. Jadi secara umum atau ringkasnya, biologi bermaksud kajian tentang benda hidup. Tapi secara terperinci, biologi merupakan kajian tentang benda hidup dan interaksi sesama benda hidup dan persekitarannya. So, apa? Benda hidup ini dihidup dalam habitat, betul? So, habitat dia itu merupakan persekitaran dia. Itu biologi, ya. Okey. Ini adalah bidang dalam biologi. Di yang betul, pusat penelitian tinggi antara bidang-bidang lain, biologi. Okey. Tetapi sebelum itu, okey, cikgu nak beritahu, ya. Kamu belajar di sekolah menengah di kata 4. Okey, kamu didedahkan dengan asas biologi, fisiologi manusia dan haiwan. Di mana di kata 4, kamu akan belajar tentang sel, apa tu yang peringkat asas, ya, pengangkutan bahan-bahan yang diperlukan dalam badan dan pengangkutan sangkut, peranan enzim dan apa, belajar tentang sistem dalam badan. Maksudnya kamu belajar tentang diri kamu. Ya, ada 15 sistem, ada 11 sistem dalam badan. So kita akan belajar tentang sistem dalam badan. Contohnya sistem peredaran darah. Dan yang menariknya, PSSM biology ni, dia kaitkan sistem-sistem dalam badan dengan isu kesihatan yang mungkin apa, sebelum ni PBSM tidak titik beratkan, ya. Contohnya isu kesihatan tentang apa, sistem peredaran darah. Dia berkait dengan penyakit, ya, penyakit apa, contohnya apa, penyakit saluran darah tersumbat, atriosklerosis. So bagaimana cara kita mencegah
dan merawatnya. Okey, faham? Itu untuk tingkatan 4. Tingkatan 5, kita belajar tentang tingkatan 5 untuk belajar tentang fisiologi tumbuhan, ya, ekosistem dan kelestarian alam sekitar, pewarisan dan teknologi genetik. Okey, seterusnya di pusat pelajaran tinggi, okey, kita akan jumpa dengan apa? Beberapa bidang, ya, dalam biologi, antaranya zoologi. Okey, bila sebut zoologi, perkataan zoo tu, kalau pergi zoo memang banyak haiwan, kan? Jadi zoologi berkaitan dengan kajian haiwan. Ya, kajian haiwan, apa tu? Dan apa? Perkembangan haiwan semua. Jadi kalau berminat jadi ahli apa? Zoologi, zoologis, ya, bekerja di mana? Di zoo, di mana? Di taman negara. Okey. Di apa tu? Sebagai pencerama hidupan liar. Okey, penulis buku. Okey. Boleh, ya? Tak ada masalah. Okey, boleh? Okey, itu zoologi. Antara bidang ni apa? Di universiti lah. Okey, berikutnya. Okey, kita ada ni, bidang mikrobiologi. Okey, bila sebut mikro, okey, mikroorganisma. Okey, yang tak nampak dengan mata kasar dan ada di antara apa? Guru-guru kita yang memang apa? Ambil dalam kursus mikrobiologi. So, kajian ni penyelidikan ni tentang apa? Mikroorganisma. Ya. Jadi kalau nak jadi pegawai sains, penyelidik, ya, ahli mikrobiologi, ya, dan apa yang nak menyelidik tentang apa? Virus. Okey, corona ni, coronavirus. Itu amat-amat diagungkan, ya. Okey, sangat menarik, ya. Okey, mungkin apa? Hari ini kita menggunakan apa? Vaksin dari negara luar. Mungkin suatu hari nanti kita yang akan apa? Hasilkan vaksin sendiri, ya. Okey, ini bekerja di dalam makmal, ya. Okey, seterusnya. Okey. Sebenarnya, okey, kalau kita lihat, ya, program hari ini Zero to Hero, okey, maksudnya apa? Dari kita tak ada apa-apa, apa pengetahuan yang sedikit, pada pengetahuan yang lebih banyak, ke mana hala tuju kita? So, dalam hidup kita mesti ada matlamat dan apa? Yang cikgu apa nak cakap ni? Okey, apa yang menariknya dalam bidang pendapatan di negara kita, ya? Di mana apa? Negara kita telah dinobatkan, ya, salah satu negara, ya, yang apa boleh memberikan apa rawatan, ya, adanya apa tu pelancongan kesihatan dan perubatan yang terbaik. Jadi sepatutnya kita jadi apa warga Malaysia sangat berbangga, ya, dan kamu adalah pelapis-pelapis masa akan datang. Jadi bila sebut perubatan, tak semestinya akan jadi doktor, ya, ada yang akan jadi apa juru apa juru teknik perubatan, ada yang akan jadi jururawat, ya, jururawat apa perempuan. Kalau sebut jururawat masa dulu perempuan saja, betul? Tetapi sekarang kita mengalu-alukan. Lebih banyak jururawat adalah lelaki. Kenapa? Sebab pas sakitnya bukan saja perempuan, tetapi lelaki. Jadi lebih mudah berurusan perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Okey, boleh faham, ya? Jadi bila sebut perubatan, bidang dia luas, kerjaya dia luas. Ya, dalam pengurusan hospital yang membolehkan apa? Negara kita jadi apa? Mendapat apa? Tempat destinasi rawatan kesihatan yang terbaik. Ya, jadi itu perlukan pelapis-pelapis seperti kamu hari ini. Faham, ya? Okey. Kemudian apa? Cikgu tunjukkan Dr. Sheikh Muzaffar, ya, from zero to hero. So, cikgu boleh anggap ini sebagai seorang hero, ya, yang mungkin boleh kita jadi idola. Walaupun apa? Misi dia ke angkasa lepas telah berlangsung 15 tahun yang lalu, ya, mungkin masa tu kamu baru berumur setahun lebih. Tapi kalau kamu lihat video dia, memang apa? Sesuatu yang merangsangkan, memotivasikan. Ya, daripada 3,000 penyertaan, 3,000 lebih penyertaan, dia adalah seorang apa? Yang terpilih untuk ke angkasa lepas. Tak semua orang boleh, ya? Ada orang terpilih mungkin tak ada keberanian. Jadi ini yang cikgu nak tunjukkan. Sebenarnya semua kamu boleh jadi hero, ya, dan ada yang di luar sana jadi hero mungkin yang kita tak tahu. Jadi yang ini cikgu tunjukkan satu contoh, ya. Dan seorang lagi, ini Dr. Wan Abdul Hanan, ya, doktor juga, ya, di mana apa? Dia bersama rakannya telah membuka hospital, ya, di Kamboja, ya. Apa tu? Melakukan kerja-kerja sukarelawan membantu komuniti di Kamboja yang tidak mempunyai apa, yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan apa, rawatan ke kesihatan.
Jadi bila kita berkerjaya, kita tak terhad di negara kita. Yang khidmat kita boleh meluas ke apa? Ke seluruh dunia ya. Jadi mereka telah membina hospital beyond boundaries. Ya. So itu ke arah kita, kita nak jadi hero kan? So banyak yang kita boleh buat ya. Okey, so yang ni. So apa yang kita nak, insya-Allah boleh ya dengan izin Allah. So apa sama juga dengan kamu, kalau kamu nak ambil subjek biologi, okey, pastikan kamu minat biologi, rajin, singkirkan sikap malas ya. Okey, macam mana nak jadi orang bermotivasi? Dengar cerita-cerita orang yang berjaya, baca buku-buku orang yang berjaya, okey, yang menjadi motivasi kepada kamu ya. Jadi kamu boleh jadi hero. Dan yang penting, okey, dah jadi hero boleh berbakti kepada agama, ibu, keluarga dan masyarakat seluruh dunia ya. Okey. So kejayaan ditentukan oleh diri kamu. Betul. Setiap orang berhak untuk berjaya. Okey, berjaya tu relatif. Betul. Ya. Jadi kamu berhak untuk berjaya dan cikgu percaya kamu boleh. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Yang biasa apa yang terlintas dekat kepala kamu bila sebut subjek kimia? Bom ke? Bom kimia? Ataupun pergi makmat, bacor? Kan? Okey, kita tengok apakah maksud kimia. Jadi cikgu tunjuk kat sini kimia. Kita perkenalan sikit lah tentang kimia. Kimia ni adalah salah satu cabang ataupun subjek yang ditawarkan dalam subjek sains tulis. Jadi kita akan mengkaji tentang jiring. Jadi jiring ni kamu sebenarnya dah biasa dengar semasa dalam subjek sains mendengar rendah. Betul tak? Betul tak? Okey, jadi jiring tu apa? Jiring ni sebenarnya berada di sekeliling kita. Iaitu kita nak mengkaji komposisi, struktur jiring, ciri-ciri jiring dan juga tidak balas yang berlaku di antara jiring. Okey, jadi jadi ni yang biasa yang kamu bayangkan larutan kimia. Jadi sebenarnya kimia ni dekat dengan dengan kita semua, berada di sekeliling kita. Kenapa cikgu cakap macam tu? Okey, tengok next slide eh. Ni. Ni apa? Apa ni? Bazar. Clorox, bahan pencuci. Kan? Sabun. Ni semua bahan kimia. Bahaya tak? Kamu bayangkan asid kan? Betul tak? Okey, ni semua bahan kimia kita gunakan setiap hari. Selain daripada tu, ni air kamu minum, air juga adalah kimia, H2O. Lagi garam. Garam yang kamu makan yang ada di dapur itu pun kimia. Okey, natrium klorida. Ubat juga bahan kimia. Siapa yang nak buat tu kena belajar kimia. Lagi bahan-bahan makanan, semua makanan ni sama ada makanan mentah ataupun makanan yang diproses juga kimia. Ni kan yang suka makeup kosmetik, lipstick. Ni semua adalah bahan kimia. Jadi seronok tak belajar kimia? Tak belajar lagi kan? Nanti tengok. Seronok ke tak seronok? Okey, jadi macam mana nak ambil mata pelajaran kimia ataupun nak masuk? Kimia ni dia ditawarkan ke kelas 4A dengan 4B. Jadi berdasarkan salah satu faktornya berdasarkan keputusan PT3. Tapi PT3 dibatalkan tahun ni. Jadi kita akan ambil kira result yang lain lah. Result BBD dan sebagainya. Okey, seterusnya. Kekuatan. Kalau ambil kimia, apa kelebihan mengambil subjek ni? Peluang IPT lebih luas kerana banyak kursus yang ditawarkan melibatkan subjek kimia. Kemudian peluang ke matrikulasi terbuka sekiranya diambil bersama dengan subjek matematik tambahan. Okay, cabaran. Cabaran mengambil kimia, dia bukan seronok saja, dia kena tengok juga apa. Kena belajar betul-betul benda cabaran ni. Cabaran ambil kimia mesti ada peruntukan masa dan juga disiplin. Kena betul-betul nak belajar. Berminat. Kamu sendiri yang minat. Okay, bukannya dipaksa ataupun ikut-ikut kawan saja ke, parent paksa ke, tak boleh. Kena diri sendiri yang minat. Kerana subjek ini perlukan banyak motivasi yang tinggi untuk meneruskan kecemerlangan. Maksudnya nak belajar ni kena ada motivasi, kamu kena tinggi, kamu betul-betul nak dan juga berminat.
Ini cikgu tunjukkan sedikit topik dalam kimia tingkatan 4. Kita ada kesemuanya 8 bab. Okey, dia boleh tengoklah kat sini pengenalan jirim, konsep mol. Okay, 8 bab semua sekali. Jadual berkala, ikatan kimia. Sebenarnya kamu dah belajar asasnya semasa dalam subjek sains. Cuma untuk subjek ini dia akan fokus fokus lebih mendalam kepada sesuatu topik yang menjurus pada kimia. Okay, tingkatan 5, 5 bab sahaja sikit ya. Okay. Okay, prospek kejaya. Apakah kejaya yang boleh diceburi dengan aliran ini, aliran kimia? Pegawai penyelidik, pegawai sains, ahli kimia, pensyarah kimia, jurutera kimia, guru kimia, saintis dan sebagainya. Okay. Dan industri kimia ni dia sebab apa? Sebab banyak bahan ataupun produk yang dihasilkan yang menjadi barang kegunaan kita seharian ni banyak dihasilkan oleh industri kimia. Antaranya minyak gas, kelapa sawit, semikonduktor, makanan dan farmasi, bahan kimia dan gas. Okey. Jadi kesimpulan dia, tips penting. Tips penting kat sini cikgu macam kamu nak tahu kamu boleh ambil ke tak ambil. Okey, berdasarkan kriteria ni boleh tengok. Pencapaian. Yang pertama pencapaian, adakah layak ataupun tidak. Kemampuan, kamu sendiri rasa boleh bawa ke tak boleh. Yang ketiga minat. Penting. Mesti tahu minat ke tak minat. Okey, bukan paksaan sesiapa. Bertanya kepada pendapat orang lain, mungkin bertanya kepada kaunselor atau guru-guru. Akhir sekali istiqarah dan juga berdoa. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum kepada barisan pentadbir, guru-guru dan pelajar sekalian. So, untuk hari ini saya akan sampaikan taklimat untuk mata pelajaran fizik. Sebelum tu saya perkenalkan cikgu-cikgu yang akan mengajar fizik. Saya sendiri, cikgu Giliani dan cikgu Rofiah. Okey, apa itu fizik? Fizik ialah cabang sains yang mengkaji fenomena alam di sekeliling kita. Fenomena alam ialah kejadian semula jadi yang dapat diperhatikan melalui jeria manusia. Contohnya, kejadian gerhana matahari, kilat, pembentukan pelangi dan banyak lagi sebenarnya. Okey, apa kepentingan fizik? Bidang fizik berkembang dengan pesat dan kefahaman yang mendalam tentang fenomena alam membantu manusia menciptakan teknologi yang memanfaatkan manusia. Pelbagai kemajuan dalam sains dan teknologi telah dibawa oleh ilmu fizik. Okey, ini contoh fizik ya dalam kehidupan. Selain daripada contoh yang sebut di depan ni, dekat sekeliling awak pun banyak berkaitan dengan fizik. Kenapa kipas berputar? Kenapa lampu menyala? Okey, kapal terbang. Kenapa kapal terbang boleh terbang? Kapal terbang tak ada kepak macam burung . Kenapa dia boleh terbang? Kereta. Selain daripada tu, jambatan, kapal laut. Kalau tengok kapal laut tu, dia dibuat daripada besi. Tapi kenapa dia tak tenggelam? So, banyak persoalan-persoalan yang timbul yang berkaitan dengan fizik. Macam awak main bola sepak pun, ya, nak tendang bola tu kena ada fizik. Macam mana nak bagi fizik pula bola jauh pergi, ya. Itu pun semua berkaitan dengan fizik. Okey. Seterusnya, kerjaya dalam fizik dalam bidang penyelidikan, saintis, profesor, angkasawan, doktor pakar, ahli radiologi, pakar forensik. Ini siapa yang minat tengok cerita CSI ke apa ke. Okey. Pegawai perubatan, ahli biofizik, astronomi, meteorologi, laser, optik, alam sekitar, ahli fizik nuklear.
Ini dalam bidang pendidikan ya. Kemudian dalam bidang pendidikan juga boleh jadi pesara, guru, pegawai pendidikan. Dan yang ketiga dalam kejuruteraan yang paling banyak, paling ramai sekali yang ambil fizik daripada kelas A dan B dapat sambung pelajaran ke U dan ambil bahagian kejuruteraan ya. Ada kejuruteraan mekanikal, elektrikal, elektronik, awam dan komputer. Yang macam-macam. Ramai, memang ramai. Okey. Ini adalah silibus untuk fizik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4, pengukuran daya dan gerakan satu, gravity, ya, kegravitian. Ini awak belajar. Kenapa bila balik bola, jatuh balik ke bawah. Ya. Itu bab yang baru dalam KSSM. Kegravitian, gelombang dan cahaya optik. Itu buku teks dia. Ha, tengok perempuan. Okey, yang kedua, tingkatan 5, daya dan gerakan 2, sambungan daripada daya gerakan 1 tadi. Yang kedua, bab 2, tekanan. Bab 3, elektrik. Ini kena betul-betul lah yang minat nak belajar. Sebabnya kebanyakannya, bila dah habis, dah masuk U pun tanya saya bab elektrik. Tanyalah cara kan. Okey, lepas tu keempat, elektromagnet, elektronik, fizik nuklear dan yang ketujuh fizik kuantum yang terbaru dalam KSSM. Okey. Jadi untuk yang berminat ambil fizik, kalau boleh saya nak awak minat betul-betul sendiri yang minat, bukannya nak ikut kawan, bukannya orang kata nak belakang masuk kalau pandai. Tak, ya, betul-betul minat. Okey, kalau siapa-siapa yang terpilih tolong belajar betul-betul. Okey. Itu saja, terima kasih. Salam dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Barisan Pentadbir. Okey, saya Cikgu Azlina binti Hamid. Hari ini saya akan terangkan sedikitlah tentang subjek sains sukan. Okey, bila dengar sains sukan, sukan itu adalah apa? Main kan? Dan tak perlu ada baca buku, hanya main, betul? Terlihat di sini ya, matlamat. Okey, sains sukan bertujuan untuk melahirkan murid yang menguasai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman asas sains sukan melalui amali teori dan praktis dalam bidang sukan serta memupuk dan meningkatkan penghayatan nilai sebagai persediaan di bidang terjaya. Okey, apa-apa subjek pun dia punya matlamat dia adalah untuk berjaya lah, untuk awak bekerja. Okey, sains sukan. Okey, mata pelajaran elektif, mata NPE. Okey, kumpulan sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM. Masa dia satu masa 3 jam. Okey, bahan pembelajaran, SKP, buku teks. Okey, tenaga pengajar, guru option sains sukan. Okay, ditawarkan untuk SPM dan STPM di sekolah. Ditawarkan di peringkat diploma, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, master dan PhD dalam pelbagai disiplin sains sukan di IPT. Okey, apa yang akan anda belajar dalam sains sukan? Okey, dekat depannya awak lihat apa tu? Catat apa? Okey, anatomi. Okey, dia berkaitan tentang tubuh badan. Okey, ini sains sukan ni. Sains sukan, sains ke dalam sukan. Maksudnya, apa yang kita bersukan tu kita kaitkan dengan sains. Contohnya, kalau awak berlari 100 meter. Okey. Awak nak lagi laju. Okey, apa perubahan yang perlu awak buat? Adakah awak hanya berlatih semata-mata? Tak kan? Okey, kita perlu ada apa? Ada jadual pemakanan yang bagus. Okey, cara teknik yang bagus. Ya. Okey, tu ada sistem rangka, pemakanan dan juga sistem kardiovaskular. Dia lebih kurang macam DJ. Cumanya BJ ni dia saja hanya asas. Bila sains sukan ni kita fokus lebih kepada
manusia sahaja. Tapi dia ada bio, dia ada fizik, dia ada kimia. Yang semua tu awak dah belajar dalam sains biasa. Okey, kita lihat bidang pembelajaran sains sukan tingkatan 4. Okey, di tingkatan 4 awak akan belajar 3 bidang sahaja. Iaitu yang pertama, pengenalan sains sukan dan pengurusan. Okey, dekat bidang ni awak akan belajar cara nak kira buat sistem pertandingan. Yang biasa awak dengar kalah mati, liga, biasa kan? Kalau pergi pertandingan mana-mana. Okay, jadi kat sini awak akan belajar sedikitlah. Okey, yang untuk bidang kedua adalah fungsi pergerakan. Okey, dekat sini yang kita akan belajar pasal sistem rangka, sistem otot, sistem kardiovaskular, sistem respiratori, sistem saraf, sistem tenaga. Kat sini. Okey, yang ketiga, pengenalan pergerakan. Okey, ini dia masuk sikit fizik. Kita akan belajar jenis-jenis pergerakan. Okey, selalunya kita angkat tangan, kita hanya kata apa? Angkat tangan. Tapi dalam sains sukan dia ada istilah lain. Contohnya, kita bengkokkan siku, dia panggil sebagai fleksi. Dan kita tegang, dia panggil sebagai ekstensi. Dia ada istilah tersendirilah. Okey, ini untuk yang tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 dia ada 4 bidang. Okey, bidang yang keempat ni dia tentang kecergasan dan persediaan fizikal. Dalam bidang ni, awak akan belajar berkaitan dengan komponen kesihatan. Kita ada 11 komponen kesihatan. Itu berlandaskan kesihatan dan juga lakuan motor. Tahu SEGAP? Okey, ada berapa jenis ujian dalam SEGAP? Ada berapa? Ada 4. First kali naik turun bangku. Apa tujuan dia? Untuk kita? Untuk jantung. Tengok sama ada awak cergas ataupun tidak. Okey, lengkok tubi separa. Untuk tengok daya tahan otot awak. Tengok awak bagus ke tidak. Ya. Okey, yang kelima ni adalah pemakanan sukan. Okey, dalam pemakanan sukan ni kita dapat lihatlah sama ada badan kita ni cukup air ataupun tidak. Kita boleh kenal pastilah. Dan kita boleh kira berapa kita makan, kalori kita. Boleh amalkan diet seimbang lah. Yang bidang 5. Ni adalah okey, makmal sains sukan. Tapi dekat sekolah kita tak ada sebab kita tak ada tempat nak buat. Okey, ini contoh aktiviti yang dijalankanlah, selalunya adalah juga ada flying fox, ada rentas berhalangan. Okey, dekat gym ada angkat berat. Okey, ke mana lepas SPM? Ambil sains sukan ni nak buat apa? Main je. Kita lihat di mana laluan dari SPM ke pengajian tinggi, pra-universiti ataupun diploma. Okey, daripada SPM, awak pergi boleh pergi ke matrikulasi asas asasi dan tingkatan 6. Okey, selepas ketiga-tiga tu awak boleh pergi kepada ijazah sarjana muda dan terus berkerjaya. Okey, SPM, sijil, ijazah sarjana muda dan kerjaya. Kat bawah tu awak lihat. Okey, daripada SPM, sijil, kerjaya. Nanti dia punya saluran dia lah. Okey, ni kerjaya-kerjaya yang dalam yang boleh kamu buatlah daripada kalau ambil sains sukan. Okey, yang pertama sekali. Okey, awak lihat sebelah tu kan, penyampai radio. Okey, boleh jadi psikologi sukan, sport injury, fisioterapi, pengulas sukan. Okey, ni contoh
aktiviti amali ya, amali kertas 3. Okey, untuk pengetahuan semua, sains sukan ni dia ada kertas 3. Kertas 3 ni awak perlu buat amali. Okey, kalau awak lihat kat sini gambar ni, amali bantu mula. Okey, ini untuk kejeraan patah dan juga untuk terselio lah. Kita buat amali agak gambar dan awak kena buat laporan. Okey, adakah anda layak? Adakah anda berminat? Adakah anda sedang berfikir? Cari kelebihan anda dalam bidang sains sukan. Jangan ikut kawan semata-mata. Pilih jawapan yang tepat dengan kelayakan anda. Okey, sekian. Terima kasih. Yang berusaha macam takdir, guru-guru dan anak-anak pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, tengok gambar tu. Kuat, okey. Yang mana satu kah mewakili diri kita? Nak yang mana? Okey. Tengok ya, nanti kat mana diri kita terletak. Okey, pengenalan kepada subjek matematik tambahan. Okey. Math is fun, biasa dengar kan? Okey, memang seronok. Okey. Okey, antara keistimewaan daripada tambahan ni ialah kalau kamu nak masuk IPT, memang matematik adalah asas untuk semua subjek. Okey, dia juga asas kepada subjek fizik, ekonomi, komputer, astronomi, kejuruteraan dan bla 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 semua. Mesti ada matematik. Kalau nak jadi suri rumah pun kena ada matematik, betul? Okey, sebenarnya tak susah pun. Istimewa dia admit ni 30 minit je sehari kita belajar. Kamu masak kek berapa minit? Lagi lama. Okey, lagi satu keistimewaan dia ialah mudah lulus. Senang saja nak lulus. Okey, tapi susah sikit dah nak dapat A plus tu. Okey. Okey, lepas tu ini biasa. Cikgu ajar hari ni, tak payah tunggu besok lah. Kejap lagi rehat dah lupa dah apa saya cakap. Okey, memang istimewa kan? Special. Okey, next, perlu banyak latihan. Satu minggu tambah tolak plus minus 50 soalan. Sayang, Assalamualaikum. Bukannya satu minggu 50 soalan tu cikgu bagi tau. 50 soalan itu ialah kamu perlu jawab, perlu buat. Nak bagi memang 100 saya boleh bagi. 200 saya boleh bagi. Berapa banyak boleh hantar? Berapa banyak boleh jawab? Ini istimewa ya, 50. Okay, next. Satu lagi. Ini subjek admit asas dia ialah algebra. 99% adalah algebra. Tahu tak algebra tu apa? Tahu tu apa? Okay, ada dah satu. Okay, last kali. Selalu saya cakap matematik tambahan ni senang. Tapi tahun ni saya nak berterus terang sikit lah. Matematik tambahan ni memang susah. Agak sangat susah. Agak-agak tu. Susah tau. Alah cepat pula puan salah saya ni. Okey, yang susah itu yang seronok sebenarnya. Okey, sebab dia dah cabaran untuk kita. Agak-agak kalau rumah tak banjir, agak-agak ada tak pernah tak cuci rumah? Pernah tak cuci baju? Baju yang paling kotor sekali dalam hidup. Mak cuci kan? Okey, next. Okey. Pernah jatuh tak? Pernah jatuh? Apabila kamu jatuh, kamu duduk je kat situ ke kamu bangun? Kalau luka teruk buat apa? Kalau jatuh motor, luka teruk pergi mana? Kamu berusaha pergi hospital. Kenapa tak duduk je situ kalau fail match ke apa? Kalau fail match, fail science. Kau duduk je lah kat situ. Sebab tak nak usaha kan? Fail. Tapi kalau jatuh, kau pula nak bangun. Kalau luka tahu pula nak buat. Kalau tak ada duit? Kalau tak ada line? Kalau tak ada line? Tak ada telefon? Itu baru tak ada telefon.
Okey, ada telefon, kredit tak ada. Kamu pun dah nak pergi cari. Okey, tu dia. Kamu kena usaha lah. Apa-apa sekalipun kau dapat, bila jatuh, bangun balik. Okey, ini adalah asas. Kamu perlu dapat grade A atau B atau C untuk subjek sains dan matematik. Ini adalah memang perlu. Kalau tak, bukan tak boleh. Boleh, tapi usahakan ada. Okey, saya beritahu rahsia ya. Bukan susah ya. Saya cakap tadi kan, senang aja nak lulus. Okey, dia ada empat topik utama iaitu fungsi, cemaran serta nombor indeks komplinier. Empat-empat topik ni berada di tingkatan empat. So, tahun depan tingkatan empat, jangan nak berpoyo-poyo. Topik-topik paling penting berada di tingkatan empat. Okey, untuk dapat 20-30% ni adalah orang kata cukup-cukup makan. Boleh dapat D atau E. Lulus tak? Dia janji kalau masuk nak masuk IPT, lulus pun okey. Jangan gagal. Sebab gagal tak tahu kau ambil AdMax ke tak ambil. Kalau lulus ada tulis kat situ, ambil AdMax. Okay, next. Okay, tambah sikit. Kalau sekiranya nak dapat 40-50%. Assalamualaikum sayang. 50% tu dah C tau. C tu kredit. Bila kredit tu, nak pergi mana-mana pun boleh. Okay, nak ambil subjek kelas apa pun boleh. Okay, lagi 4 kan? Tambah lagi 4. Saya nak beritahu berita gembira sikit lah. Okay, ada 8 topik. Yang kelima tu sebenarnya dah buang. Topik statistik tu dah tak ada. Best tak? Best. Seronok kan? Statistik tu sekarang dalam admit tak ada. Dalam maths belajar tak? Maths belajar tak statistik? Dah ingat. Nah, cik, saya cakap. Okey, dalam matematik ada statistik. Saya ni bercakap pasal subjek apa? Matematik? Matematik? Matematik kan? Sebab dalam matematik ada statistik. Cuma dalam admat dia dah tak ada statistik tapi soalan ada. Soalan statistik ada guna dalam matematik tambahan. Bukan bermakna topik tu tak ada, tak perlu baca. Okey, seterusnya tambah lagi 2 je. Okey, 50-60%. Tambahan tu kalau kamu tengok sebenarnya 2 topik tu form 5. Okey, kalau form 5 tu nak tidur ke, lepak-lepak badak ke pun tak apa. Kalau setakat 60 lah. Okey, tapi yang penting ialah topik-topik dekat 4 tu sangat penting. Okey, ni kalau nak dapat seterusnya lah 70-80, rahsia dia ialah yang pertama, rajin bertanya dan berusaha. Okey, rajin tanya tu, tanya admit saya. Janganlah tanya, cikgu pakai baju apa, cikgu tinggal kat mana, cikgu lepas nak makan apa, no. Tanya yang sepatutnya, lepas tu kena berusaha. Kamu memang kalau ambil admit tu nak usaha lebih sikit. Okey, lepas tu, bila dah tahu, ajar sikit. Okey, bukan kurang ajar ya. Bukan lebih ajar ya, ajar kawan. Lepas tu, yang ketiga ni paling penting tau. Bila kita rajin, walaupun kita tak pandai, biasanya barakah tu ada. InsyaAllah, saya dah 25-30 tahun, saya dah ada admat ni. Yang penting ialah rajin, jangan malas. Kau biasa top student pun, kalaunya kamu ni malas, tak mustahil biasa dapat A+. Akan fail. And match dia boleh jadi macam ni. Okay, istiqomah maknanya berterusan. Kalau hari ni buat admit, besok kena admit, lusa admit, tulang admit, minggu depan admit, bulan depan admit. Hidup tu kerana admit. Memang kena terus. Okay, kalau rasul biasalah kan. Allah mesti tolong. Saya boleh tolong, Allah lagi tolong kamu. Okay, next. Okay. Boleh baca? Saya tolong baca lagi sikit ya. Murid yang hebat bukanlah yang mendapat markah yang tertinggi, tetapi yang mampu membawa rakan-rakannya untuk turut mendapat markah tertinggi. Mari kita tolong kawan kita. Kalau kamu tak hebat-hebat tu, dia bukan tadi student straight A pun. Bukan bermakna kita ni tak pernah dapat A, kita tak boleh jadi manusia yang hebat. Okey, semua layak menjadi manusia yang hebat. Saya dah pastilah. Matematik tambahan tu hanya susah bagi yang malas. Memang kalau dah malas, memang malas. Tak boleh nak cakap apa dah. Okay.
kalau saya letak mi pun depan mulut kamu, mi tu sedap. Kalau kamu tak suap, sampai besok kamu basi. Memang tak sampai mulut. Kalau saya suap pun mi tu dalam mulut kamu, kalau kamu tak telan, sampai bila lah mi tu tak sampai perut kamu. Okey? Sendiri usaha. Orang-orang lain dia hanya boleh bantu kamu sahaja. Okey, terima kasih. Kita jumpa tahun depan.